pengumuman awal kejadian satu mayat ditemui dalam longkang yang terletak di hadapan sebuah sekolah dekat Jalan Kebun, Shah Alam, Selangor pada Ahad lepas. Menurut info, mayat berkenaan ditemui dalam keadaan sudah reput. Difahamkan menurut orang awam, terdapat seorang budak yang ingin pergi memancing di kawasan berhampiran terjumpa kepala tengkorak di dalam longkang besar terbabit. Susulan dari itu, pihak polis didapati sudah mengawarapi tempat tersebut dengan sebuah jentera bomba turut berada di lokasi. Setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkenaan kes terbabit dan identiti mayat juga masih belum dikenal pasti. Yeah.